Ini cari yang 14 in nggak ada di Jayapura. Kalau di Jawa ada online. Ini kan penuh sampai sini. Jadi bisa tebal sekali. Betul betul. Ini kita review ya tentang alat pemotong ya, alat pemotong tulang ya. Ini murah meriah. Untuk bahan-bahannya bisa kita menggunakan besi-besi tua yang bekas-bekas itu, bisa yang baru juga nggak apa-apa. Kalau yang baru ini yang dibuat ini untuk harganya kisaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau uji coba ini ya, pemotong tulang. Kita akan coba ya. Kita coba lagi. Ini kita review ya tentang alat pemotong ya, alat pemotong tulang ya. Ini murah meriah. Untuk bahan-bahannya bisa kita menggunakan besi-besi tua yang bekas-bekas itu, bisa yang baru juga nggak apa-apa. Kalau yang baru ini yang dibuat ini untuk harganya kisaran 5,5 sampai 6 juta ya, tergantung dengan mesin yang kita gunakan. Kalau yang digunakan di mesin dari umum ini, kita menggunakan mesin Magtek. Ya, mesin Magtek tipenya berapa ini? MT243 ya, tipe MT243. Jadi untuk keseluruhan nilai pembuatan alat potong daging, alat potong tulang senilai 5,5 sampai 6 juta ya, tergantung besar dan kecilnya alat. Kita lihat sangat praktis ya, tidak terlalu banyak tenaga yang digunakan. Oke, terima kasih. Masuk di dalam. Punya ini banyak juga ya. Belum tahu masalahnya sebenarnya, tapi yeah, lama-lama berjalan. Bagus. Habis. Kekurangan. Pelan-pelan aja.
ya. Ini cari yang 14 in nggak ada di Jayapura. Kalau di Jawa ada online. Ini kan penuh sampai sini. Jadi jadi bisa tebal ya, sekali. Betul betul. Ini berarti nggak iso pak ya? Bisa dibolak balik. Lama bolak balik. Dicari selahnya yang bisa dipotong aja. Kayaknya perlu pisau juga ini. Tapi kan sudah gampang tuh tinggal. Iya, kalau tinggal daging enak, Pak. Aduh, Pak. Nanti biar dipotong di sana sudah.
lemak. Ini untuk kasih makan ayam ini pun cepat gemuk. Iya. Silakan, silakan. Kalau begini enak, nggak ada dagingnya. Thank you.
Tarik aja ke sana. Tarik. Tarik banyak-banyak. Tarik banyak-banyak. Yo. Oh. Oke teman-teman, sudah teruji ya, sudah bisa. Cuman motongnya harus hati-hati ya. Jadi kita pakai kacamata, pakai sarung tangan. Takutnya kalau ada percikan-percikan ya. Demikian, terima kasih sudah menonton.